Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah alaih wa alihi al-tahar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu. Ibu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya. Ridhonya ibumu, ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilur yo, kembali lagi di channelku. Kali ini saya lagi di tengah-tengah ibu dan bapak dan lagi mempertemukan mereka berdua dalam satu kursi. Kursi panas ini, Bu. Bapak, sebut nomor ini, Pak. Garap soal arep nggo ujian. Jadi sebentar lagi besok iki setor soal terakhir. Gitu tuh lembur iki. Sebut iki dadi. Dadi, Bro, yo. Dadi sing nggo iki lembur iki. Oke, pergian, Bro. Oke, sesuai dengan permintaan kalian, Mas Nafa coba ceritakan kisah asmaranya ibunya dan bapaknya. Iki, Bro, album fotone ibu wis tak gowo nek ngene. Wis tak golek-golek fotone bapak dan ibu zaman dulu. Foto kuno. Foto kuno. Kira tahun pinten Bu niki, Bu? Gila ibu kau. Ibu ambek aku bela ibah, mau tak fotone bakal tak pajang niku ngene. Ya. Dan iki delok fotone bapak dan ibu. Lah. Oke, Bro, kita tak delok foto ini gini ya. Nah, foto ini gini ya. Nanti dilihat saja fotonya. Fotonya beli gitu. Jadi pupi lagi, pupi ini buder, Bro. Saya ini pupi ini rada kurus. Itu apa? Itu loh, bapak ini wajah ini 10 kali lipat dari ibu. Bapak ambil ibu kacau berapa tahun, Pak?
9 tahun. 10 tahun. Ibu. Oh, 10 tahun mangane ibu ki kelihatan masih tahun. Kelihatan muda, bapak udah kelihatan tua. Tapi bapak meskipun umurnya udah 50-an, ya Pak ya. Tapi bapak iki kelihatannya enom. Wong ngarani aku juga awet enom. Mertus tuh tua mertus. Enak ilmune, Bro. Mertus. Mangane aku umurku 40 tahun jek enom juga mergo niru bapak. Muga wong iku lah nang pupon rabi enom iku sedot. Iku melu enom. Masa ngono? Enom. Melu rada tuwa. Ge sedot. Masa ngono, Bu? Kanot. Oke, sebelum kita masuk ke cerita aku tak ngecek kamera sih, Bro. Oke, saatnya kita bercerita. Jadi awal mulanya ibu dan bapak ini bertemu itu di mana? Pada saat umur berapa, Pak? Apakah dulu melalui proses pacaran atau langsung kenal menikah atau gimana? Ya, sudah tahu pacaran. Kenal wae ora ibu mampu. Terus? Wis pokoke kenal ya ora wong kono ya wong rugu. Terus? Aku ya wong utun, nanti ya pokoke gue jalan ngerasa jodoh. Aku kubian roh ibumu itu gini loh pak. Jadi nek wong ngarani guru kok rabi murid. Ini sekolah belas aku gak kakakan murid-murid aku gak. Wong aku cara roh, biar aku tau cuek kok. Berarti ibu ini adalah muridnya bapak? Murid ya? Murid tapi kelas bro, kelas loro. Kelas loro, tapi aku gak ngerti belas sih. Aku kok ngerti biyen iki menen lho. Biyen ibumu ku biyen jam bangun rawane kan mergawe mek apa ku? Napa? Ku. Sisik. Iya, sisik kayu, Bu. Sisik ning apa? Ning ni padasan. Dan prawane ibumu ku gawane ku ku ngarit. Ngarit. Kadang mulai nggedong kayu niki lho. Terus? Nah, bapak biyen niku saben ya sapa jaman rumbung ro digawe iki. Rumbung sing ngene mbok rodan ngene. Iku ya ana talas ngene iku. Golek kayu, golek kayu. Terus? Lah roh cok roh pernah ana tah prawan. Kok ngarit? Kok ndung kayu iku ana sapa? Aku ngono. Terus? Yo terus Kang Dino aku apa sapa? Kang Dino neh. Loh, kok bocah iku neh? Kok ngarep? Wis tutup gurune kok. Aku ku terus simpati. Bocah wedok. Kok gelem ngarep, gelem ipre-ipre. Oh, itu berarti cara indikasi kan berarti kita orang ngono ku. Oleh bekti wong tua tenanan. Ngono Pak. Dadi orang golek pamor kebiarga. Jaman Yahmene kok ana wong wedok gelem rekoso kok cumplung. Cumplung apa, Bu? Cumplung yo, padokane klopo lho. Terus aku yo gak mikir karena semono. Tapi mau aku nanti mau nyakiti ku mau ning ana ono simpati, tapi aku kan duwe kerentek api-api ya ora ngono. Ngono. Lah iki bumbu dan biyen karo wong loro akeh di idula-idula, ning jelas lah. Bunga desa ya. Kembang desa. Biyen orang ini iki, biyen niku ben ayu ben. Rada ayu lah, rada ayu. Saiki berarti weli, Bu. Ben ayu, kembang desa. Berarti ini sekolah barangku yo. Yo ya no seneng. Seneng e wong. Tapi aku yo 11 orang. Bapak gak seneng. Oh, no. Terus? Ya terus satu hari iku aku ning Tegal. Ning Tegal. Jenenge Mbah Sri almarhum. Aku rega karo bapak Tegal. Nggih. Cung ke gelem rapi piye, Cung? Dan anake sapa lho, Mbah? Ngono lho. Jampi ku anake sapa? Anak Kasmadi. Sing di Bu. Marom sini. Mati, yong mati. Nggih purun Mbah, ngaca aku Joko. Joko wis rada tuwa lah, ya.
tuwa. Ora payu, Pak. Ora payu. Wis tuwa ngono. Ora payu. Ya durung nambah koyo ngono. Ngono kuwi bedike semangka dong, semangka kuwi ya. Ya aku mengko rombe aku nopo aku ngono. Ada apa dik kulo bojo. Nggih. Semangka semangka le, Mbah. Nggih buru le, Mbah, aku yo ngono. Buron. Wong sing ndek wong Joko ditawani prawan ya nggih buru. Buara ngono. Wis ditemokno karo papake. Bocah mang wis diprancangno karo wong liya. Dulure wong sing Malaysia. Alah. Mboten kon kune. Dikit-dikit ngomare. Cung sepurane ya ngono. Tapi Mbah. Anu wis diprancangno karo dulure sini Malaysia. Nggih, pun Mbah kula mboten jodoh. Tak entukno si kabinah ya, Cung. Dan sapa? Anake anu. Mbah cukup. Aku ngerti cukup piye, Pak Arti. Mbah cukup ngerti. Mbah cukup pas wong duwir. Gagah. Pas aku sugih ngono, Pak, pas aku. Mbah cukup pas aku. Ancen yo Mbah cukup yo mae kepisukan iki asline. Mbah cukup sapa ngono. Wis le. Terus digandong no cung katok no digandong no sampai ibu mau digandong no juga gak ngerti mau gelap ora lah ngono terus digandong no cung iki lah rabiannya karo Mbah Cuko duit peran gede tapi aku juga gak ngerti bocah ini gak ngerti orang ngerti anak iki iki wong iki gak ngerti ya bocah ya pun, bocah itu sekolah kok, sekolah di barang ono tak, ya wes cuma, nang ono kok, engkau bunyi ku rong, tulan rong rong, aku bek kanser tulan, kanser sen, kanser, bejuari, nggak juari, jadi nih, ada kalau kon gun, terus, tulan, tulan tok, tulan tok, gua apa? Aku mudhekku prinsip ya, Pak. Aku ku nek di seneng wong wedo, ya tak parani. Ngono. Tak parani. Barang metu kon. Ajeng dolan, Bang. Biyen ku ora usah narik infak wae. Nggih. Narik infak dhuwe. Ini gak anu. Oke narik infak. Infak ku pondok. Dadi gak nyono pe. Mertamu hebah kak niki badhe nyuwun sumbangan kanggo pondok cukup ala iki kutu metu kok ngaji ora menungso iki biyen jebule iku jebule aku ngerti nek iki kok nek Mbah cukup iku yo aku narik infak iku ning kono ngono nah terus aku lu basri saya mau karo baju kepiku cahiku Mbah lagi serono mana? Iya Mbah malam Jumat aku ngarek infak rono ini sumbangan rabu cahe rabu cahe kere jadi ngerti barang ini sekurang itu iku gak kasih celoro mau karo celoro MI aku kan gabung karo rono bukan uang rono disik ah telu, kayak kenal lu, ah telu, satu agama ah telu, lo, aku mangga cih rupa, cih rupa nong nang riki blas, mono. Apa kan si lo, terus tulang bahasa Inggris sih? Bahasa Inggris, Diajar apa? Iki lah. Diajar apa? Aku lah bahasa Inggris sih. Tapi aku tak tulang, saya tak tenang. Telu, bebek aku pinku, mulang, diskringi kongkong, dah pasti mati kan bahasa Inggris apa? Jadi mau nggak suwon yang buta aku rapat tak? Dong. Allah, Allah. Oh barang ngerti cahiki. Aku ke Basri, gembah. Aku menunggu gembah mana? Aku rapat lagi, buta lagi pin kok. Pengen ngarit, loh kok kepotok cedil, loh. Cahsi pin ngarit, ninggalkan kahiki aku. Jangan kahiki.
terus ikut terus aku muni gimba nggih no terus sambung wong tuwa de wong tuwa tapi waktu waktu perancangan niku yo ikhlas telu salah tempat tok tapi waktu kasih dulu aku langit dah yo sanggra itu pak nah akhirnya piye barang gimba gimba iku disenengi salah jining guru sopo amu paho yo iku rahasia itu saya jadi guru, walah lah kok seni-seni orang lagi lho mbah ngono aku ya mbah sembah nak judul ya biya, aku ya ngono sebenarnya gembah aku, kudu ngikut dari di senangnya salah izin guru aku ya aku rapatek ya coro rabi aku ya rapatek terus ya sewan tanuk ya rapat pokoknya senyata itu sunah rabi ngono iki wis senengi salah jeneng guru. Iki seneng. Mbok seneng mbok ora? Mbok seneng mbok senengi. Karepe ku seneng, karepe ku seneng. Terus tapi sing bapak iki karepe sing wong tuane iki saleh. Saleh. Setuju lah, setuju. Setujune iku jare karo aku ngono. Karo aku. Berku jare aku kan roll barek lah, roll barek ya. Kia ya. Aduh ya. Roll barek sah. Ini, ini gue lupa. Suhu rabi kia, roll barek wong ini. Kia butuhku. Kau tahu nggak? Anu ku satu malam gila. Kurus biar. Kurus biar. Biar aku ku Joko jadi emang barek tuane kok Pak. Barek tuane. Nah. Jukane kurut, Pak. Jukane wong. Jukane kan berane berane ku mek karo ngaret. Dadi mau Pak Wanji ku balik tuane karo pek nome. Ngono jare. Bareng iki. Ya akhire ya kan yo mau. Cuman pian kan gak ngerti maca-maca bro yo. Cuman pian yo ku gak bapak gak ibu yo elek kabeh aku lae pian elek bro. Foto ku. Lah iki ibumu yo ora tau maca. Iya tau mas. Iya tau mas. Kalau coro gel maca ang tu kan udah sing glowing ni, yo pantes pak. Ya ngono. Barang wes digelemi, unduk terus ngeblok. Baru kita ke diblok lah. Bapak diblok ibu. Iya aku diblok. Terus itu saya lupa. Berarti diblok aku bilang. Gimbal aku tidak harusnya tebak, tebak wah. Aku bilang tebak bahkan, ngerti mah? Aku mirah, tebak mirah. Aku senang. Gimbal, kalau gimbal kawan no, bolu kawan no, pawain. Ya akhirnya ya, es kelam. Akhirnya ya, es bol tapi kelam, es cutu. Mana wong rapi ku si cina po? Kena rapi ku si c. Jadi orang kudu iso ngangkat derajate wong wedo. Yo. Ojo wedo asale apik-apik mu rapi malah mu kon mergawe karo wani. Iku jenenge rendahkan wedo iku. Iki mau asale berani dibujuku, Pak. Walah. Biyen krawane ngarep pripek berani dibujuku manja. Manja. Manja nih, Pi. Ya gelem apa ngono kok. Lah, iku berarti pian kok ya. Terus pian ya. Ya, mana iku nak wong sampean rapi harus bisa mengangkat derajat seorang wanita. Wanita. Jangan merendahkan wanita. Oke. Ku ya ulana kudu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nisa. Itu ya kono apa itu aku ngamali mau apa siji nah liko dipandang bisa menyenangkan hati seorang laki-laki diperintah nurut bisa menjaga harta seorang laki itu tugasnya itu wis iku dah khawal jannah wis iku ngeriku mah cuma konsekuensinya yo lanangnya harus bener-bener apa
Arrijal kawamun halan bisa ini pucuk mati kan plorokon rong-rong jadi angkat derajat kan apa satu-satunya harta yang berharga adalah mar'aton salih sampai kuniku mau alhamdulillah kok nanti ini karakternya bujung itu gak patah sama duit gak pasti duit ya deh ya dia juga gak tau ada ngakon gaji ini bapak juga tahu. juga tahu gula duit tapi cukup kabe loh berasa nih juga tahu gula duit yus plep aku dibayarnya kan dene kan bayarin bini kuno tak amplopi ki jagamu jagani anak jagani ke yus perfect duit tapi alhamdulillah lancar cukup kabe ku namanya barokah ya mulai barokah mana barokah yang mana pertama jaga wanita jangan khianati wanita iku pokok wong kira ping nek tau wedok lah rekoso wis iku awak eling kowe kok ngihane tau wedok rekoso ngono iki asale siji tambah si loro tak gak ta siji tambah si malah ilang kabeh. Saya kata ngono, siji tambah siji loro. Tapi siji tambah siji malah hilang. Pokoke sing pertama jaluk lepas, sing kedua ya malah hilang. Jadi kan to. Oh, iku mau. Jadi pokoke aku dilanang arep jaluk kewamun desa. Jangan rendahkan derajat seorang wanita. Iku insya Allah keluarga yo kepena. Kok awal kebahagiaan kan gue keluarga, tapi rumah tangga. Mana aku sampai nih gue sam genom boleh berkarir, tapi persiapan masa depan masa anda berumah tangga kudu betul matang. Mana gue kawean, yes pokoknya. Ora kok hasil ngakeh gak sing penting barokah kuwi ora barokah yo barokah mesti bisa dirasakan oleh anak putune anak putu ora kudu nyotok mungkin ilmunya iku penting sebenarnya ikus aku perlu ngolah bapak Arab iku bro ditunggu part kedua. Ini adalah part pertama kok nek part kedua sing menceritakan tentang sulh senenge bapak dan ibu. Soalnya bapak buru-buru pengen ngaji juga, ibu juga pengen ngaji. Pokok ning kene uripe ngaji terus. Angger ning desa jam 8 jam 9 walah. Wis setengah alamat. Sepi padha ning gone masjid kabeh. Bapak wis pindah. Ning masjid kabeh ning gone musala kabeh pengajian kabeh ning pondok kabeh. Wis bro. Yes bro, mungkin cukup semuanya kontennya. Iya, ditunggu kontenku selanjutnya. Ditunggu kontenku selanjutnya bercerita dengan bapak dan ibu part 2.